Ini adalah taman-taman hias sekitar meja altar yang selama ini identik dengan nilai yang besar karena kita harus membeli tanaman-tanaman itu. Namun, disaran dari Keuskupan Agung Jakarta bahwa taman-taman itu bisa kita gunakan dari taman-taman yang ada di sekitar kita. Dan ini yang kami lakukan. Ini adalah ember yang kami beri identitas warna biru. Ini adalah ember atau wadah taman hias milik bersama milik wilayah Santo Damian Tiga Raksa. Justru selama kita di rumah, tanaman-tanaman ini dapat kami urus dengan baik. Karena setiap saat, setiap hari, kita selamatkan mereka. Bisa dilihat betapa suburnya mereka. Ini adalah bentuk karya Tuhan lewat makhluk hidup tanaman-tanaman hias yang mudah-mudahan bisa mempercantik kegiatan rohani kita, Misa Kudus, di sekitar altar. Semoga wabah virus ini segera berakhir, kita dapat kembali normal sesedia kala. Namun, tetap dengar saran pemerintah. Kita hidup dengan keluarga, di rumah saja, tetap sehat, tetap berolahraga, tetap belajar, tetap sekolah, tetap kuliah, bahkan ujian, dan tentu tetap cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, serta tetap berdoa. Selalu mencintai karya Tuhan, ciptaan Tuhan, tanaman-tanaman, lingkungan kita, umat beriman, serta sahabat-sahabat kita yang sedang berpuasa, serta terus mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Salam kebaikan, salam kesehatan, dan salam kemuliaan Tuhan. Amin. Demikianlah aktivitas kami selama di rumah. Anjuran pemerintah PSBB dengan merawat tanaman hias untuk dipergunakan sebagai dekorasi sekitar altar dalam setiap misa wilayah Santo Damian Tiga Raksa.